Baik, Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi, saya harap ya seperti biasa jika audio saya jelas, bolehlah anda message untuk memaklumkan kepada saya supaya saya dapat menambah baik siaran dari masa ke semasa. Jadi hari ini saya ingin menyentuh isu sogok pengundi yang sedang giat diperkatakan oleh pihak-pihak yang berkait dengan kerajaan. Okey. Kononnya PAS telah sogok pengundi. Ya. Jadi dalam isu ini, pertama sekali sebelum saya ulas apa-apa, ingin saya beritahu bahawa saya amat geli bila mendengar atau membaca ya kenyataan Zaid Hamidi dari UMNO yang membidas kenyataan Hadi berhubung pemberian wang tunai sewaktu kempen pilihan raya hanya ibarat sedekah kepada pengundi dan bukan dilakukan oleh PAS, dilakukan oleh orang lain. Okey. Jadi ini benar sebab saya memang tahu benda ni dilakukan oleh orang lain ya. Apa yang menyebabkan saya geli adalah sudah berdekad-dekad lama pelbagai gambar dan insiden melibatkan sogokan tunai telah ditularkan di media sosial dan juga di media. Walaupun tak ada bukti kukuh ianya berkait dengan UMNO, tetapi ianya sudah berlaku berdekad-dekad lama, khususnya melibatkan ya mereka yang menyokong UMNO. Jadi saya gelilah dengar atau baca kenyataan Zaid, tapi itu tak apa. Jadi isu ini sebenarnya direka untuk mengalihkan perhatian rakyat daripada satu isu yang benar-benar sedang mengancam kerajaan, iaitu kegagalan kerajaan untuk berfungsi. Sekarang ni kerajaan tidak tahu nak buat apa, cara nak tangani kos sara hidup, cara nak selesaikan isu krisis bekalan makanan, khususnya bekalan ayam, telur, harga telur, harga ayam, dan juga tidak tahu cara nak mengawal ya, masalah-masalah yang menimpa negara ya, baik dari sudut inflasi tahap mana pun, walaupun tahap kecil, tetapi masalah-masalah ni yang melibatkan kos sara hidup, harga barang menggila, kerajaan tidak tahu apa nak buat. Dan setakat ini sudah hampir 2 bulan Anwar menjadi Perdana Menteri, tidak ada satu pun kerangka dasar ataupun keputusan yang dibuat yang konkret yang menunjukkan kerajaan ada penyelesaian khusus dan tepat yang boleh diumumkan kepada anda bagaimana hendak menyelesaikan masalah ini dalam jangka pendek, sederhana dan panjang. Ya, sudah lama Anwar dan kumpulannya memberitahu, mengkritik kerajaan-kerajaan yang lepas dan beritahu mereka tahu apa nak buat. Jadi bila sudah bertahun-tahun berdekad namanya mereka mendakwa mereka tahu apa nak buat, sekarang sudah dapat kerajaan, sepatutnya jalan penyelesaian ini sudah lama diumumkan. Tetapi apa yang kita dengar hanyalah kenyataan-kenyataan propaganda, kenyataan populis dan juga kenyataan dangkal dan bodoh daripada satu dua menteri dalam kerajaan, antaranya Rafizi Ramli. Kalau dulu bila sebut babak kos sara hidup ni, daripada menceritakan bagaimana ianya akan ditangani, kita lihat Rafizi seolah-olah memangsakan rakyat. Kononnya orang suka membeli walaupun harga melambung. Jadi dia tidak sebenarnya tahu cara nak menyelesaikan atau memberi penyelesaian terhadap isu harga makanan, tetapi menyalahkan orang kerana memberi muka kononnya kepada mereka yang menaikkan harga, seolah-olah ya, memberi persepsi bahawa apabila harga naik, ianya sebenarnya masalah peniaga, masalah orang kedai ya, yang tidak bertanggungjawab. Ya, kita tidak boleh kata macam tu. Bila harga barang melambung, kita tidak boleh 100% salahkan peniaga kerana harga, kononnya mereka memberi persepsi bahawa semuanya gara-gara orang menaikkan harga
tahap yang gila yang tidak berpatutan. Ya. Mungkin ada, tetapi itu bukan masalah sebenarnya. Ya, kita perlu lihat kos bahan mentah seperti yang telah disuarakan oleh Ismail Sabri. Kita perlu lihat kos pengangkutan, banyak aspek yang merujuk menuju ke arah situasi di mana peniaga terpaksa menaikkan harga barang. Itu pun menjadi faktor dan itu faktor utama. Tapi oleh kerana tidak tahu menyelesaikan masalah ni, oleh kerana tidak ada jalan penyelesaian yang boleh diumumkan, dia hanya menceritakan satu aspek, iaitu orang beri muka kepada peniaga yang naik harga. Jadi ini menimbulkan persepsi semuanya gara-gara tindakan tidak bertanggungjawab peniaga. Ini salah. Kerana anda sedang mengajar rakyat, menghasut rakyat untuk percaya bahawa bila harga barang naik, ianya adalah sikap tidak bertanggungjawab peniaga. Dan terkini diminta boikot kedai yang menaikkan harga secara tidak berpatutan. Jadi kalau benar semua kedai menaikkan harga dengan cara yang tidak berpatutan, beranikah Rafizi memberi tunjuk ajar kepada rakyat bagaimana nak membezakan mereka yang naikkan harga dengan tidak berpatutan dan dengan mereka yang terpaksa naikkan harga kerana kos barangan meningkat? Inilah langkah-langkah tidak bertanggungjawab kerajaan kerana kerajaan sudah gagal. Dia tidak tahu nak buat apa. Dia hanya buat langkah populis. Contohnya Anwar membuat langkah populis, tidak ada tol 2 hari. Itu sebenarnya satu langkah yang silap. Bila tidak ada tol 2 hari, ramai akan berpusu-pusu ke lebuh raya. Ini akan meningkatkan kemalangan. Ya. Sebenarnya Pakatan Harapan berjanji akan memansuhkan tol, babak tu senyap. Kemudian dia beri tol 2 hari percuma, tetapi dia tidak menyelesaikan isu-isu lain yang lebih penting untuk diselesaikan. Ya. So, dan apabila kerajaan tidak dapat berfungsi, maka mereka mengalihkan perhatian rakyat kepada isu-isu lain. Contohnya isu sogokan. Jika ada bukti kukuh ianya berkait dengan PAS, dah hampir 2 bulan Anwar jadi Perdana Menteri, semestinya benda itu sudah pun diketahui siapa dalangnya dan semestinya siasatan sudah hampir selesai. Sebab video-video yang didakwa tu dah viral sejak pilihan raya. Tetapi ianya dibangkitkan sekarang bagi mengalih perhatian kerana sekarang sudah 2 bulan dan kalau mereka tidak mengalihkan perhatian rakyat, ya, maka rakyat akan tertanya-tanya di manakah penyelesaian yang dijanjikan? Di manakah penurunan harga minyak yang dijanjikan? Di manakah penyelesaian terhadap isu kos sara hidup yang telah dijanjikan? Di manakah penyelesaian terhadap isu bekalan telur dan harga telur yang telah dijanjikan? Jadi kita lihat kerajaan ini menghadapi masalah serius. Ya. Dan sebab mereka boleh membesar-besarkan isu sogokan ini adalah kerana sekarang ni media-media yang berkait dengan kerajaan ni, termasuk media-media yang berkait dengan PH, termasuk media-media yang berkait dengan UMNO. Sebab kalau dulu mereka duduk berasingan, sekarang sudah duduk satu kampung. Jadi propaganda mereka cukup berkesan. Okey, saya fikir kerajaan ini sudah gagal dan lebih elok menumpukan perhatian daripada mencari kepakaran untuk memulihkan negara sebelum keadaan melarat. Itu sahaja mesej saya. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera. Salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.